wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Bapak Muamir Muin Syam. Beri aplaus kepada Bapak Muamir. Nama beliau bagi kita khususnya kader Partai Kebangkitan Bangsa bukanlah sesuatu yang asing lagi. Beliau tadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa sejak pendirian PKB di Kota Batam, beliau sudah ikut berkhidmat, membesarkan, membina, mempercepat perkembangan PKB di Kota Batam khususnya untuk kemajuan dan kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Batam yang kita cintai ini. Kita patut bangga dan bersyukur dengan tangan terampil beliau, dengan tangan dingin beliau. Saya mendapatkan langsung dari teman-teman DPAC se-Kota Batam bahwa struktur partai kita yang dahulunya tersisa satu PAC yaitu Bapak Indra Matius yang ada di PAC Sagulung, selebihnya antara ada dan tiada. Alhamdulillah hadirnya Bapak Muamir di Kota Batam, seluruh PAC se-Kota Batam berdiri menjadi satu kekuatan struktur Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Batam. Dan bukan hanya PAC, tetapi kita sama-sama melihat pada saat bulan Ramadan yang lalu, seluruh pengurus ranting se-Kota Batam juga sudah dideklarasikan dan sudah dilantik oleh Bapak Muamir sebagai Ketua DPC Kota Batam. Bahkan anak ranting sebagaimana Mas Ikhwan Nasahi selalu memberikan informasi kepada saya, untuk anak ranting insya Allah segera kita akan wujudkan, segera akan kita benahi dan akan kita jadikan sebagai perjuangan, sebagai kekuatan untuk pemenangan pemilu kita pada tahun 2024 yang akan datang. Kenapa ini saya sampaikan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ketua Dewan Syura Bapak Kiai Haji Nasir,
Sekretaris Dewan Syura, Bapak M. Yamin, dan juga Mas Ikhwan Nasai, Sekretaris DPC Kota Batam, dan Mas Yudianto sebagai Bendahara, Bapak Rocky sebagai Sekretaris DPW PKB Provinsi Kepri, yang insya Allah juga nanti akan menjadi Ketua DPW PKB Kepri. Dan seluruh kawan-kawan yang hadir pada kesempatan ini, kenapa saya ingin menyampaikan ini terlebih dahulu di hadapan kita bersama? Karena menurut saya, apa yang telah dilakukan oleh Mas Muamir terhadap PKB Kota Batam, menurut saya ini bisa menjadi cara kita, upaya kita, ikhtiar kita untuk mengembalikan kebangkitan Partai Kebangkitan Bangsa di Kota Batam ini, yang tadi diklaim oleh Pak Wali Kota bahwa PKB pernah berjaya di DPRD Kota Batam. Oleh karena itu, struktur partai yang telah dibangun menurut hemat saya, yang telah dimandatkan sebagai Ketua DPC Kota Batam, insya Allah, saya mengajak kita semua yang telah ditunjuk oleh partai untuk memimpin partai kita ini ke depan, sudah saatnya kita harus bertanggung jawab. Sudah saatnya kita harus lunasi bahwa kita telah dipercayakan oleh partai untuk membangkitkan partai ini menjadi partai yang memenangkan pertarungan di pemilu 2024 mendatang. Saya yakin, saya punya keyakinan, insya Allah, kalau komitmen kita, kita mau mendengar, mau mengikuti, mau menjalankan arahan-arahan yang tadi disampaikan oleh Mas Muamir sebagai Ketua DPP, kemudian tadi disampaikan oleh Ketua PCNU Khairul Saleh kepada kita semua, arahan-arahan yang telah disampaikan tadi itu, menurut saya, insya Allah, saya punya berkeyakinan PKB 2024 setiap dapil, insya Allah, Allah akan anugerahkan kemenangan satu kursi setiap dapil di Kota Batam yang kita tempatkan. Dengan demikian, menurut saya, maka 2024 di Kota Batam pilkadanya juga kita menyiapkan kader-kader terbaik yang ada di Kota Batam ini untuk kita sandingkan, untuk kita perjuangkan, agar semula Pak Rudi adalah sebagai kader PKB yang tadi bahasa Mas Muamir kita karyakan di Partai Nasdem dan menjadi wali kota, maka insya Allah 2024 juga menjadi momentum bagi Partai Kebangkitan Bangsa Kota Batam untuk menempatkan kader terbaiknya menjadi kepala daerah di Kota Batam ini. Takbir. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi. Kalian, karena ini adalah momentum bersejarah bagi Partai Kebangkitan Bangsa, terutama secara pribadi bagi saya, untuk membesarkan partai kita seperti halnya tadi yang disampaikan oleh Ketua PCNU, Ketua DPP, Ketua DPW. Tidak lain, kita harus jalan bersama, bergandengan tangan Nahdlatul Ulama sebagai pendiri PKB ini oleh para ulama, oleh dan para kiai,
harus berpandengan tangan, kita harus merangkul, kita harus bersilaturahim, dan kita harus menjadikan Nahdlatul Ulama adalah tempat kita untuk memperjuangkan Partai Kebangkitan Bangsa ini, sehingga PKB bertanggung jawab agar kemajuan, agar Nahdlatul Ulama adalah menjadi payung besar bagi seluruh warga Nahdiyin dan seluruh warga kota yang ada di Kota Batam. Saya yakin kalau PKB Kota Batam insya Allah banyak menempatkan kader-kadernya di DPRD Kota Batam dan bisa mengusung kader terbaiknya untuk memimpin Kota Batam ini, maka NU sebagai yang melahirkan PKB, saya meyakini mungkin NU center sebagai center para excellent daripada kehidupan keumatan di Kota Batam ini, insya Allah bisa kita hadirkan sebagai payung bagi seluruh warga Nahdiyin dan bagi seluruh umat Islam yang ada di Kota Batam ini. Karena menurut saya, tanpa Nahdlatul Ulama, maka ruh PKB sebagai basis perjuangan umat, sebagai basis perjuangan Nahdiyin untuk mengembangkan Islam yang rahmatan lil alamin, ini akan sulit kita wujudkan kalau Partai Kebangkitan Bangsa hanya sekedar mengantarkan sejumlah orangnya duduk di DPRD tapi tidak bisa memberikan keputusan. Kekuasaan itu menurut saya jauh lebih hebat dibandingkan kita yang ramai-ramai ini. Satu orang penguasa, dia bisa merubah apa saja kebijakan yang ada di Kota Batam ini. Oleh karena itu, menurut saya, kita harus punya spirit baru, semangat baru, dan kita punya keyakinan bahwa PKB bisa melakukan itu. Sehingga apabila kekuasaan itu sudah di tangan kita, maka insya Allah cita-cita para pendiri Nahdlatul Ulama, para pendiri Partai Kebangkitan Bangsa yang ingin mewujudkan masyarakat dalam ridho Allah Subhanahu wa taala baldatun thayyibatan ghafur, itu insya Allah akan bisa kita wujudkan bersama. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena tadi perintah partai satu minggu pengurus yang hari ini sudah ditunjuk untuk menyusun kepengurusan, maka sebagai penerima mandat tidak mungkin kami ini sendiri yang mengurusnya ataupun yang akan mengajak memilih teman-teman yang ingin berkhidmat di DPC Kota Batam. Oleh karena itu, saya ingin mengajak teman-teman DPAC, izinkan saya dan mohon nanti teman-teman DPAC bisa menyetujui kalau pertama, saya ingin penghargaan terhadap PAC yang begitu komitmen, konsisten, istiqomah, terus menerus menjalankan roda organisasi. Saya memberikan penghargaan agar Pak Indra Matius itu ikut nanti memberikan saran dan masukan kepada tim formatur untuk memberikan masukan-masukan kepada pengurus di dalam penyusunan struktur. Siap, Tuan. Ini yang pertama kami minta. Yang kedua, sebagai penghargaan kita juga bahwa kita ini tinggal di bumi Melayu. Di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Oleh karena itu, kearifan lokal yang kita miliki di Kota Batam ini, kemelayuan yang kita miliki di Kota Batam ini sebagai ruh daripada pembangunan di Kota Batam ini, maka saya juga meminta Bapak Awang
sebagai ketua PAC untuk mendampingi saya dalam penyusunan struktur kepengurusan. Kawan-kawan setuju? Setuju? Terima kasih. Dan yang ketiga, saya juga ingin mengajak kita semua kawan-kawan di PAC, terutama saya memberikan penghargaan dan apresiasi kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang dia juga pengurus PAC, tapi juga dia mengurusi Nahdlatul Ulama, terutama di MUEJ. Oleh karena itu, saya juga mengharapkan kepada salah satu di antara yang selama ini ikut mengurus Nahdlatul Ulama, juga ikut mengurus PKB, ikut bersama saya. Ayo kita susun kepengurusan ini agar semua, siapa saja, semua pihak yang ingin membesarkan PKB, tadi istilah Pak Hairul Saleh mengutip kata-kata bijak Gus Dur, agar kita tidak melihat warna kulit, agar kita tidak melihat matanya ataupun tidak melihat fisiknya, tapi yang kita lihat apa yang telah dia berikan kepada PKB. Oleh karena itu, saya juga nanti minta Bapak Zainal Abidin ikut mendampingi kami dalam penyusunan struktur ini. Kira-kira teman-teman PAC ada yang keberatan? Setuju. Semua setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Terima kasih. Ini oleh teman-teman PAC. Karena bagi saya sebagai pemegang mandat, bahwa struktur yang ada ini akan semakin kita perkuat, akan semakin kita konsolidasikan sebagai kekuatan ujung tombak partai. Jadi kalau ada mendengar isu-isu bahwa nanti PAC akan diganti kalau Surya Makmur itu menjadi ketua, itu tidak benar. Saya nyatakan tidak benar. Mantap ketua. Justru inilah yang menjadi kekuatan saya, karena teman-teman PAC sudah mempercayakan saya. Betapa saya ini tidak etis, orang yang memberikan kepercayaan saya lalu tiba-tiba saya ingin menjatuhkan orang-orang yang memberikan kepercayaan saya. Justru saya ingin bersama-sama Anda, bersama-sama seluruh ketua PAC, bersama-sama semua, agar PKB Kota Batam kita ini bukan yang seperti ini kondisinya. Kita ingin merebut, kita ingin meraih, tentu dengan perjuangan, dengan bismillah insyaallah, dengan salawatan kata Mas Muamir, dengan al-fatihah kata Mas Muamir, insyaallah PKB Kota Batam akan meraih kemenangan insyaallah. Memang harus semangat Pak. Harus semangat Pak. Para apa? Kita harus bangga Pak Awang. Pak Zainal, kita harus bangga sebagai kader PKB. Jangan malu untuk mengatakan kepada orang bahwa kita ini adalah partai PKB. Kita ini kader partai PKB. Baju ini jangan malu untuk kita pakai untuk sholat ke masjid-masjid. Mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Bajunya belum ada, Pak. Nah, saya minta Mas Yudi untuk mencatat. Karena beliau bendaharanya. Catat ya Mas Yudi ya, insya Allah. Insya Allah. Baik teman-teman, ini saya pun tidak mau juga ini apa namanya, saya terlalu lama juga berbicara, tapi itulah karena memang spirit dan kecintaan saya. Saya paham kawan-kawan, semula karena saya ini berasal dari partai yang lain kemarin ingin berkhidmat di PKB, saya yakin banyak pertanyaan, banyak hal-hal yang mengganjal dalam pikiran kita. Ketahuilah kawan-kawan sekalian, seperti kata Mas Muamir tadi itu, kalau kita sudah memulai niat, kalau kita sudah memulai nawaitu yang baik, bahasanya Pak Hairul Saleh menyempurnakan niat tadi itu, bahasa Mas Muamir,
mengumandangkan solawat, mensiarkan Al-Fatihah, maka sesungguhnya kita sudah berada pada jalan yang lurus. Amin. 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 Kawan-kawan sekalian, siapapun di antara kita, ketika sudah kita pilih kebijakan partai, siapapun di antara kita, saya hanya ingin mengajak kawan-kawan dan mengingatkan, jangan ada lagi di antara kita yang membuat friksi-friksi. Jangan ada lagi di antara kita tidak mendukung, tidak saling mendukung. Ketika diambil keputusan partai, maka itu kita harus sami'na wa atho'na. Ketua DPC PAT Kota Batam ke depan hanya Surya Makmur Nasution. Ini teman-teman pesan-pesan saya pada kesempatan ini. Dan saya juga ingin mengajak kawan-kawan, tegur saya, ingatkan saya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan tentang saya, ada hal-hal kebijakan saya yang tidak baik, yang menyimpang daripada pokok-pokok perjuangan dari Partai Kebangsaan, tolong saya diingatkan. Jangan dibiarkan, jangan digosipin, tabayun. Karena kita Partai Kebangkitan Bangsa ini menjalankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita jalankan tradisi, kita jalankan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Sehingga hati saya, hati teman-teman, sahabat-sahabat semua yang berkhidmat di PKB ini, dia satu. Hati kita harus satu. Itulah pesan juga dari Ketua PCNU, agar kita kompak. Kalau kompak, maka orang tidak bisa sembarangan untuk memecah belah PKB. Orang tidak bisa sembarangan lagi untuk melakukan friksi-friksi di tengah kita. Dan orang tidak bisa menginfiltrasi kita. Nah, kita punya istiqomah, punya prinsip, satu titik. Karena kita punya prinsip nilai. Sebetulnya kita punya prinsip nilai dan kita punya prinsip perjuangan. Tadi seperti kata Mas Ikhwan Asai, ruh perjuangan kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu harus menjadi bahagian daripada kehidupan keseharian kita, sehingga keteladanan kita tunjukkan kepada masyarakat, yang insya Allah orang akan melihat bahwa wajah PKB menjelang 2024 ini, wajah PKB 5